Enggak, kan saya mau bersihin musola dulu. Oh, mau ke musola? Iya. Ma, aku mau izin bersihin musola sama ya. Bapak ikut ya. Aku pamit dulu. Ya, kasih ya. Karena Pak Nyumedi mau melakukan kegiatan untuk bersih-bersih musola, saat itu Iki langsung berinisiatif untuk membantunya. Ini musolanya masih jauh ya, Pak? Ya, enggak sih, enggak bilang jauh. Oh. Ibu. Aduh. Iya, udah. Masuk aja kali ya, Pak ya? Langsung. Boleh? Iya. Pak, biasanya langsung ngapain, Pak, kalau kesini? Oh, ini kan masuk bersih-bersih aja. Langsung bersih. Yaudah, ayo, mana barang-barang persiapannya? Yuk, Pak. Bapak maksudnya bersih-bersih musola kayak gitu, memang ada yang minta tolong dari pihak sini atau emang kemauan Bapak? Kemauan saya sendiri. Oh, kemauan Bapak sendiri. Biasa Bapak di sini dibantu sendirian atau dibantu banyak orang? Iya, kalau ada ini dibantu. Pak, ada keinginan nggak sih buat Ma tuh mending diem di rumah aja istirahat? Ya ada sih, nyaman cuma aja. Gimana? Tetap harus cari buat bertahan hidup ya Pak ya. Iya. Ya semoga lah Pak, kita berdoa ya sama-sama, semoga Emak dikasih kesehatan. Begitu juga Bapak kan, tetap semoga juga kegiatan yang sangat luar biasa ini juga nantinya jadi amal nantinya ya Pak ya, buat Bapak. Amin. Intinya mau panjang umur Pak, sehat. Amin. Ini kayaknya udah masuk azan ya Pak ya? Apa yang dilakukan oleh Pak Jumedi adalah bagian dari caranya untuk berbagi. Saat itu juga Iki bisa menyimpulkan, bukan hanya materi lah yang bisa kita berikan untuk berbagi. Eh, Pak. Salam, ya. Bapak kenal sama Bapak Jumedi? Ya. Bapak udah lama ya? Apa Pak Jumedi tuh suka bersih-bersih ya, di sini? Ya. Udah lama? Udah tahunan deh. Oh, malah. Itu tuh ya, biasanya? Sebagai marbot. Oh, marbot. Ya. Pak Jumedi itu kalau menurut Bapak sosok yang seperti apa sih? Orang pendiam. Orangnya pendiam? Ya. Disuruh apa aja mau. Oh, disuruh apa aja mau bersihin ini. Iya, bersihin. Tapi Bapak sempat tahu nggak sih, katanya kan pendapatan penghasilannya itu suka dipakai apa, suka cerita nggak sih? Itu buat orang tuanya. Tapi memang baik ya orangnya, Pak? Baik, Pak. Oh, Bapak mau sholat ya? Iya. Oh, ya silakan kalau gitu, Pak, saya mau ke dalam. Iya. Makasih ya, Pak, ya. Saling memberi. Itu yang Iki simpulkan saat mendapat informasi tentang keluarga Mas Imah dan anak-anaknya. Kemana ya? Brother, tadi jalannya kemana sih? Aku juga gak tahu paham. Sini kali ya? Mbak, saya mau nanya ini apa? Rumah yang dekat sumur? Oh, di... rumahnya Mas Imah. Ah, iya Mas Imah. Oh. Ya udah bareng saya aja yuk. Mau saya gak... juga mau ke Mas Imah. Ngapain? Ngasih beras biasa bagi rezeki aja buat Mas Imah. Oh gitu. Kita ada rezeki. Yuk bareng saya yuk. Ya udah. Alhamdulillah mau ke rumah Mas Imah. Ayo. Iki beruntung banget ketemu dengan salah satu tetangga Mas Imah yang ternyata ibu tersebut mau berbagi kepada Mas Imah. Ini masih jauh ya? Masih. Tadi saya nyasar, jadi aduh. Iya, tadi kan sama Pak Jumadi ya, Pak Jumadi iya, ya? Oh Pak Jumadi. Nggak, Pak Jumadinya, cuman masih ada kegiatan, jadi oh, gitu. Saya pergi duluan, taunya jalannya nyasar. Ribet. Oh iya, kalau di sini memang gitu, kebanyakan sih. Nah, ini sumurnya. Mas Imah. Ah iya. Ini. Yaudah, Mbak katanya mau ngasih iya. Ya, coba. Bentar ya, Mas Imah. Iya. Ada rezeki sedikit ya, Mak, ya. Terima ya, Mak. Iya. Terima kasih. Ya. Duluan ya. Ya. Dadah, mari, ya. Mari. Makasih. Mak, aku juga mau izin langsung pamit ini, Teh. Pamit? Iya, saya mau... Apa-apa pamit? Iya, mau pamit. Salam juga nanti buat sama anak-anak, Mak. Iya. Bagi Iki,
Ini adalah hal yang luar biasa. Karena hal ini, Kiki jadi semakin mencintai keluarga yang saat ini Kiki miliki. Nah, Ma, ini Kiki ada sedikit dari Kiki dan juga tim Net TV. Sembako boleh disimpan dulu di sana. Nih. Sama ini kasur. Tadi Kiki lihat tidur kan cuma geletak di lantai. Nah, kalau ada ini semoga Ma biasa tidur enak. Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini banyak banget pelajaran yang Kiki ambil, terus juga ilmu yang Kiki ambil, dan yang pastinya semoga dengan sosok Mas Ima ini menjadi sosok yang bisa menginspirasi kita semua, dan yang pastinya semoga jadi gambaran nih buat kita akan kedepannya di saat kita ingin melangkah, jadi bisa tahu patokan dan langkah kita mau kemana. Jadi semoga bisa mengambil hal-hal positif di hari ini. Ma, saya mau izin pamit kalau gitu. Terima kasih. Ya, Ma. Sehat terus ya, Ma. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.